السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara saudariku yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pena serasa tumpul, lidah pun terasa kelu. Tidak ada rasanya dan takkan ada pujangga yang sanggup untuk melukiskan apa yang telah menimpa dan dirasakan oleh sebagian saudara-saudara kita. Dan hari ini kita berkumpul tidak hendak menyumbangkan air mata untuk mereka. Kita tidak ingin tenggelam dua kali. Saudara-saudara kita telah ditenggelamkan oleh air bah, dan kita tidak ingin tenggelam oleh air mata yang membuat kita lalai, lengah dari peringatan-peringatan Allah. Tapi apa hendak dikata? Mata, wajah terkadang lebih jujur daripada kata-kata dan pena. Rasulullah pun menangis ketika ditimpa musibah. Oleh karena itu kita pun menangis. Bagaimana tidak? Tubuh yang terluka di sana adalah tubuh kita. Jasad yang berdarah, jasad yang membusuk, hati yang duka juga adalah hati kita. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
benar apa yang telah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Matsalul mu'min lil mu'min kal jasadil wahid." Perumpamaan seorang mukmin bagi mukmin yang lainnya bagaikan satu tubuh. "Idza ishtaka 'udwun tada'a sa'irul jasadi bis-sahri wal huma." Apabila satu bagian dari tubuh merasakan sakit, mengeluhkan sakit, maka anggota-anggota tubuh yang lainnya ikut merasakannya. Ikut merasakan demam dan juga tidak bisa tidur karena merasakannya. Saudara dan saudari yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada bagian yang kedua dari pertemuan kita hari ini, kita ingin mengobati luka di hati kita yang masih menjerit. Kita ingin membasuh darah yang telah mengering di tubuh sebagian saudara kita. Oleh karena itu, materi kita pada bagian kedua ini saya bagi menjadi dua, jikalau waktu memungkinkan. Yang pertama, hikmah, faedah, pelajaran yang kita petik dari peristiwa ini. Saya beri judul materi ini, nikmat penderitaan. Yang kedua nantinya, adab musibah. Kita telah meneteskan air mata, telah mengurut dada, sedih dan haru ketika mendengar, menyaksikan, melihat apa yang dialami oleh saudara dan saudari kita di Aceh. Tinggallah bagi kita yang melihat, mendengar dan menyaksikannya, metik pelajaran-pelajaran yang berharga dari apa yang telah kita dengar dan kita lihat. Ikhwati wa akhwati fillah, ada hikmah yang besar dalam ujian dan nikmat yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya. Yang demikian itu disebabkan manusia diciptakan dengan membawa tabiat berkeluh kesah. Wa khuliqal insanu halu'a. Dan manusia itu diciptakan dengan tabiat berkeluh kesah, tergesa-gesa, dan sangat ingkar, tidak mengetahui sesuatu kecuali jika telah mengetahui lawannya. Manusia sering tidak tahu membalas budi kecuali jika telah kehilangan budi tersebut, dan tidak lagi dapat menikmati kelezatan jika terus-menerus tenggelam dalam kelezatan, sehingga dia merasa bosan karena ukuran sesuatu akan habis jika telah berlangsung lama dan berulang-ulang. Bahkan barangkali dia merasa gelisah dengan budi jika terus-menerus menerima dan tidak pernah berubah. Oleh sebab itu, Allah merasakan kepada manusia pahitnya kesusahan dan perubahan hidup agar dia merasakan manisnya kesenangan dan menghargai kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah. Karena manis setelah pahit akan terasa lebih manis. Cahaya setelah gelap akan tampak lebih terang. Makan setelah lapar akan terasa lebih nikmat. Saudaraku, dalam pertukaran hal-hal yang kontradiktif dan perpindahan seseorang antara yang membuatnya senang dengan yang membuatnya susah, dan antara yang memberinya nikmat dengan memberinya penderitaan, terdapat penghargaan terhadap kehidupan. Tidak ada orang yang menandingi, tidak ada orang yang dapat menandingi perasaan orang yang mencintai keindahan dibanding orang yang membenci keburukan. Tidak ada orang yang menghargai nikmatnya kesehatan seperti orang yang pernah merasakan penderitaan, sakit. Dan tidak ada orang yang dapat merasakan kebahagiaan, ketenteraman seperti orang yang pernah merasakan azab dan keluh kesah. Tidak sedikit kesengsaraan membawa kenikmatan. Tidak jarang
Ujian menyebabkan hati menjadi bangkit, bertaubat kepada Allah, menghargai nikmat-nikmat-Nya, dan bersyukur serta taat kepada-Nya. Sesungguhnya perasaan iman dan panasnya yang paling besar, dan rasa syukur yang paling hangat kepada Allah serta keikhlasan beribadah kepada-Nya terdapat setelah selamat dari mara bahaya dan bencana, setelah lepas dari penderitaan dan kepayahan, setelah hilangnya mendung kesusahan dan cobaan, kembali kepada kebahagiaan setelah kesesaraan, dan lapang setelah sempit. Ikhwati wa akhwati fillah, ujian dan cobaan yang diberikan Allah Ta'ala kepada manusia mengandung pengajaran dan peringatan bagi mereka. Pengajaran dan peringatan bahwa kehidupan dunia adalah negeri kesengsaraan dan kemusnahan, bukan negeri kebahagiaan dan kekekalan. Lihatlah bagaimana setiap kebahagiaan dan harapan hancur diterjang gelombang. Bagaimana setiap kepemudaan, ketampanan dan kecantikan layu. Bagaimana setiap kekuatan menjadi lemah. Bagaimana setiap kekayaan hancur bercerai-berai. Subhanallah. Barang siapa yang merenungi, barang siapa yang memahami ini, niscaya ia tidak akan tenggelam di dalam kesenangan dunia, melainkan akan menumpukkan seluruh cita-citanya untuk mengerjakan segala amal soleh yang kekal dan bertakwa kepada Allah semaksimal mungkin agar memperoleh keselamatan. Cobaan-cobaan ini termasuk yang kita saksikan dan yang telah menimpa saudara-saudari kita di Aceh, tidak hanya menjadi peringatan bagi orang yang mengalami, tetapi juga menjadi peringatan bagi orang yang melihat, menyaksikan dan mendengarnya. Orang yang melihat penyakit memangsa orang yang kemarin sehat kuat seperti dia, serta melihat kematian menyambar anak-anak orang besar dan kaya, ia akan ingat bahwa dia tidak dapat menjamin hidupnya, tidak pula hidup orang-orang yang dicintainya. Dia yakin bahwa dia dan orang-orang yang dicintainya sewaktu-waktu bisa ditimpa kemusibah, ditimpa penderitaan, ditimpa penyakit seperti apa yang telah menimpa saudara dan saudarinya, dan bahwa mereka mesti mati sehingga dia kembali ke jalan yang lurus dan berupaya memperoleh keridhaan Rabb-nya. وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Dan kami, kata Allah subhanahu wa ta'ala, menguji mereka, menimpakan bala dengan yang baik dan yang susah, dengan nikmat dan bencana, agar mereka kembali ke jalan yang lurus. Saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam cobaan-cobaan juga terdapat hikmah yang luhur yang hanya diketahui oleh orang-orang yang mendalam pemahamannya. Lihatlah betapa musibah yang barusan terjadi membangkitkan kecintaan, kasih sayang yang terpendam di dalam hati, sehingga seseorang merasakan kembali nikmat kecintaan dan keikhlasan yang pernah hilang dari dirinya, dan merasakan nikmat kasih sayang serta kelembutan. Tidak jarang cobaan dapat menyatukan kembali hati yang bercerai-berai, mengembalikan hati saudara kepada saudaranya, dan mengingatkan orang yang lengah akan kadar kecintaan dan kedudukannya di hati ibu bapaknya. Tidak sedikit cobaan berhasil menimbang, tidak sedikit cobaan menyaring apa yang terpendam di dalam lubuk hati, lalu menetapkan kecintaan yang tulus dan menyingkap kepura-puraan pendusta yang munafik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna azamal jazaa' ma'a azamil bala', wa inna Allaha idza ahabba qauman ibtalahum." Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Shahih Sunan At-Tirmidzi. Sesungguhnya besarnya balasan beserta besarnya ujian, dan sesungguhnya apabila Allah mencintai suatu kaum, maka dia pasti menguji mereka.
ikhwati wa akhawati fillah. Tanda kecintaan Allah bagi orang mukmin yang benar-benar beriman ialah memberikan perhatian kepadanya. Maka dia mencucinya setiap kali hatinya kotor, membersihkannya di dunia dari dosa-dosa, dan mendidiknya dengan berbagai penderitaan serta musibah apabila dia bersabar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu khairan li'abdi, ajjala lahu bil 'uquba fid dunya." Apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada salah seorang hambanya, maka dia akan segera menimpakan hukuman kepadanya di dunia. Wa idza aradallahu syarran bi 'abdihi, dan apabila Allah menghendaki keburukan kepada hambanya, amsakahu bi dzambihi, amsakahu biham bi dzambihi hatta azaqahu yaumal qiyamah, maka Allah akan menahan hukuman tersebut, azab tersebut karena dosanya, sehingga nanti Allah menimpakan kepadanya pada hari kiamat. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam Jami' As-Sahih. Beliau juga bersabda, "Idza ra'aita 'abdan a'ta Allahu ma yuhib wa huwa muqimun 'ala ma'siyatihi fa inna dhalika istidrat." Apabila engkau melihat Allah memberi hamba apa yang dicintai dan disukainya, sedangkan hamba tersebut tetap durhaka kepadanya, maka yang demikian itu hanya merupakan tipu daya belaka. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat, "Innama numli lahum liyazdadu isma wa lahum adzabun alim." Sesungguhnya kami memberi tangguh kepada mereka, kepada orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar, hanyalah supaya bertambah-tambah dosa mereka. "Wa lahum adzabun alim," dan bagi mereka azab yang pedih. Bencana bagi orang mukmin yang bersabar terhadapnya adalah suatu nikmat, karena ia menghapuskan dosa-dosanya, mensucikannya, menggugahnya dari kelalaian, mengingatkannya sehingga pahalanya bertambah dan dia semakin dekat kepada Allah. Adapun nikmat bagi orang kafir yang durhaka adalah suatu siksaan, karena ia menambah dosanya dan menggiringnya kepada azab yang menghinakan. Wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim innama numli lahum yazdadu isma wa lahum adzabun muhin. Dan janganlah sekali-kali orang kafir menyangka bahwa pemberian tangguh kami kepada mereka adalah lebih baik bagi mereka. Sesungguhnya kami memberi tangguh kepada mereka hanyalah supaya bertambah-tambah dosa mereka dan bagi mereka azab yang menghinakan. Ali Imran 178. Di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Abdi, abdi, hambaku, in sabirtum wahtasabtum 'inda sadmatil ula," hambaku, jika engkau bersabar, jika engkau mengharapkan pahala ketika musibah pertama kali datang, "la ardhalaka thawaban illa jannah," saya tidak akan pernah rela, kata Allah, untuk memberikanmu pahala kecuali surga. Nikmat kelezatan yang mendatangkan kesenangan adalah lebih rendah dibanding nikmat penderitaan yang membimbing ke jalan lurus dan pahala. Yang pertama hanyalah kesenangan, sedangkan nikmat yang kedua adalah pendidikan. Nikmat yang pertama kadangkala menyia-nyiakan kebaikan, sedangkan nikmat kedua menghapus kesalahan-kesalahan. Nikmat pertama sering membuat seseorang lengah akan kewajibannya dan menutup matanya terhadap kefasikan serta akibat yang buruk. Tidak sedikit kelezatan membuat seseorang terlena lalu tenggelam di dalam kelalaian kesesatannya, dan tidak jarang ia membuatnya mabuk sehingga kehilangan kesadarannya. Saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun nikmat yang mendidik seseorang, mencegahnya dari perbuatan dosa dan mengugah hatinya sehingga dia ingat akan kekurangan dan aibnya, maka ia adalah nikmat terbesar yang dilimpahkan kepada orang mukmin yang memahami apa yang dikehendaki Allah dengan nikmat itu, seperti pendidikan, pengajaran dan peringatan. Karena itu dia akan mencari-cari dengan dirinya apa yang pernah tidak dia ketahui, merasakannya dengan lisannya, melihatnya dengan dua mata kepalanya, dan meyakini apa yang dia baca. Lisannya tidak lagi melampaui batas yang telah diukir oleh penderitaan di dalam lubuk hatinya, sehingga dia kembali dengan tunduk dan bertaubat kepada Allah, Rabbnya yang Maha Kuasa. Penderitaan dapat mendidik hati,
menggugahnya, membuatnya bertambah tunduk dan merendah kepada Allah, serta membantu akal untuk mengetahui kadar kebahagiaan dan nilai-nilai kelezatan di dalam hidup. Mustahil seseorang dapat menentukan kadar penderitaan, lalu memberikan pengaruh dan mensucikan dirinya, sedangkan ia belum merasakannya di dalam tubuh ataupun hatinya. Oleh karena itu, Allah mengobati kita dengan penderitaan dan mendorong kita untuk menelan pil pahit yang mensucikan diri, mensucikan ini, guna membunuh virus-virus penyakit yang terdapat di dalam hati kita, sehingga kita bergairah kembali, sadar terhadap panas demam kelalaian, dan sembuh dari keterpedayaan. Penderitaan kaum muslimin benar-benar obat mujarab yang menyelamatkan dari azab terbesar dan terberat, yaitu azab neraka, dengan jalan merasakan sebagian azab di dunia. Sebaik-baik penderitaan adalah penderitaan yang menyelamatkan orang sabar dari siksaan yang pedih. Sebaik-baik penderitaan adalah penderitaan yang menunjuki jalan untuk memperoleh kelezatan sorga, dan sebesar-besar pahala adalah harga yang mahal untuk membeli kenikmatan sorga dan tempat kembali yang baik. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu allazina jahadu minkum wa ya'lam as-sabirin? Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk sorga padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kalian, dan belum nyata orang-orang yang bersabar? Betapa agung dan menakjubnya engkau, wahai penderitaan. Engkau menakutkan dan ditakuti, akan tetapi padamu terdapat setiap kebaikan yang diharapkan. Padamu juga terdapat pula setiap keburukan yang ditakuti. Penderitaan memang susah untuk ditanggung, tetapi ia adalah jalan untuk menuju tercapainya cita-cita. Sungguh aneh dan mengherankan, orang yang meratap karena mendapat bagian dari penderitaan dan merasa tenteram karena tidak mendapat bagian darinya. Ikhwati wa akhawati fillah, Allah Ta'ala telah menciptakan manusia dan mengadakan padanya rasa menderita dan senang, agar ia bisa bersabar, bersyukur, berjihad, dan mengadakan perlawanan. Allah menjadikan keduanya, nikmat dan cobaan, nikmat dan azab, di dunia sebagai ujian dan di akhirat sebagai pembalasan. Orang penyabar lagi sangat bersyukur tidak lain adalah orang yang sabar di dunia atas penderitaannya, dan orang yang durhaka lagi sangat ingkar tidak lain adalah orang-orang yang dibutakan oleh kesenangan lalu tenggelam di dalam perkara yang diharamkan oleh Allah, kafir pada nikmat-nikmatnya, dan marah kepadanya apabila dia mengujinya dengan sedikit penderitaan. Neraka Jahanam adalah penderitaan yang paling besar, sebagaimana halnya surga adalah kesenangan yang paling agung. Dan pada dua perkara yang berlawanan ini terpusat segala kesengsaraan seseorang dan kebahagiaannya di dunia dan di akhirat. Kaum muslimin, saudara dan saudariku, waspadalah terhadap dosa kita semua, sebab tidak ada seorang pun dari kita yang tidak berdosa. Setiap kali Allah menguji salah seorang dari kita dengan keburukan, selidikilah apa yang membuatnya murka dan menimpa siksanya, supaya kita dapat memetik buah ujian itu, baik berupa taubat, pendidikan, maupun pahala. Berupayalah agar setiap kita memiliki sifat-sifat mulia dan menjauhkan diri dari kehinaan. Jika kita mendapat cobaan dari Allah, sesungguhnya kita tidak hanya mendapat siksaan semata, akan tetapi dengan itu kita juga akan memperoleh pahala yang besar. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya pada yang demikian itu, pada peristiwa-peristiwa yang terjadi, pada pelajaran-pelajaran yang telah diceritakan oleh Allah di dalam Al-Qur'an ataupun yang kita lihat dan kita dengar, terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai akal atau yang menggunakan pendengarannya sedangkan ia menyaksikannya. Sekiranya seorang hamba berlaku adil terhadap Rabb-nya, niscaya dia akan mengetahui bahwa karunia Allah di dalam apa yang tidak dia berikan berupa dunia, kelezatan dan kesenangannya, adalah lebih besar dibanding karunianya yang telah dia berikan kepadanya dari semua itu. Saya ulangi,
Saya harap pahami kata-kata ini dengan baik. Sekiranya seorang hamba berlaku adil terhadap Rabb-nya, niscaya dia akan mengetahui bahwa karunia Allah dalam apa yang tidak diberikan Allah berupa dunia, kelezatan dan kesenangannya adalah lebih besar dibanding karunia yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Allah tidak memberinya sesungguhnya untuk maksud memberinya, mengujinya untuk menunjukinya, membuatnya menderita untuk mensucikannya, mematikannya untuk menghidupkannya, dan mengeluarkannya ke dunia ini agar dia bersiap-siap kembali kepadanya serta berjuang agar berhasil dalam ujian ini. Sungguh berbeda antara kembali dalam keadaan merugi dengan kembali dalam keadaan beruntung. Sungguh berbeda antara wajah yang muram dengan wajah yang berseri, dan sungguh berbeda antara keberhasilan di dunia dengan keberhasilan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa khalaqa Allahu as-samawati wal ardh bil haqq litujza kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun." Dan Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar, dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan. Al-Jathiyah 22. Saudara dan saudariku yang dirahmati oleh Allah, setiap kita tidak akan pernah lepas dari musibah. Setiap kita tidak akan bisa lari dari ujian dan cobaan. Jikalau ada manusia yang selamat dan terbebas dari ujian dan cobaan, niscaya para nabi dan rasul adalah orang yang terlebih dahulu selamat dari ujian dan cobaan. Tinggallah bagi kita bagaimana mensikapinya. Tinggallah bagi kita bagaimana bisa memetik hikmah, mengambil pelajaran dari apa yang telah menimpa kita. Untuk itu, agar kita lebih bisa mensikapi setiap musibah, baik yang telah terjadi atau yang akan terjadi, maka perlu kita berbicara dan mengetahui, memahami adab-adab musibah, baik bagi yang ditimpa musibah maupun yang mendengar, menyaksikan dan melihatnya.